Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Optima TV, kita bertemu kembali. Moga-moga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tetap tercurah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mengeluarkan video tentang garam. Benarkah garam itu sebagai penyebab kepada penyakit tekanan darah tinggi atau hypertension? Karena ada kajian yang dilakukan terhadap orang yang berkulit hitam bahwa mengkonsumsi garam itu menjadikan, hasil daripada kajian itu menyatakan bahwa mereka terkena tekanan darah tinggi. Jadi sejak keputusan hasil kajian ini dihebahkan kepada masyarakat, timbul dalam masyarakat ketakutan untuk mengkonsumsi garam. Tidak hanya mereka yang berkulit hitam, juga mereka yang berkulit putih dan juga kita yang berkulit sawo matang ini. Padahal kajian itu hanya mendapati kepada orang yang berkulit hitam. Maka akibat daripada kenyataan ini, orang jadi takut untuk mengkonsumsi garam karena takut terkena penyakit darah tinggi. Jadi kita akan bahaskan, benarkah garam ini yang menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi atau hypertension? Kalau kita perhatikan dalam agama kita, Nabi mensunahkan untuk mencicipi garam ketika hendak makan dan juga waktu selesai makan. Artinya bahwa garam adalah satu kebutuhan, keperluan hidup kita yang tidak boleh kurang. Dan bahkan keperluan kita terhadap garam ini jauh melebihi keperluan kebutuhan kita terhadap mengkonsumsi gula. Gula diperlukan oleh seseorang 0,9%. Sedangkan keperluan seseorang itu terhadap garam sampai 1,2%. Jadi artinya keperluan kita terhadap garam jauh lebih banyak dari keperluan kita terhadap mengkonsumsi gula. Dan juga kalau kita perhatikan keluaran-keluaran tubuh kita, contoh kencing Anda mau bergaram, masin, dan keringat Anda juga masin. Kalau Anda menangis juga air mata masin. Kalau Anda beringus juga, ingus yang keluar juga masin. Dan kalau Anda berdahak juga, dahak itu masin. Artinya kebanyakan keluaran-keluaran tubuh kita ialah berasa masin. Kalau sekiranya tidak dikonsumsi garam, tentulah dari mana datangnya yang masin-masin ini. Nah, jadi perlu kita luruskan, sebenarnya bukan garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Lalu apa? Nah, kalau kita perhati dan kita lihat dengan seksama, garam kebanyakannya yang kita cicipi itu, yang kita makan itu, yang kita masukkan ke dalam masakan itu terbuat daripada air laut. Air laut dulu ketika pabrik kilang belum begitu banyak, dia lebih bersih. Sehingga ketika dibuatkan kepada garam, itu hampir 100% garam. Namun, pada saat ini kalau kita lihat, kebanyakan air laut itu sudah tercemar.
semua limbah-limbah pabrik dan kilang dan sisa-sisa bahan kimia atau toksin-toksin dalam bentuk bahan kimia ini dibuangkan ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Lalu daripada air yang tercemar oleh limbah pabrik atau sisa-sisa toksin bahan kimia yang dibuang ke sungai inilah diciptakan, dibuat garam tersebut. Akhirnya garam ini banyak mengandungi toksin. Dan kalau kita perhatikan, ada orang yang menyatakan garam yang kita konsumsi sekarang ini, yang murni garamnya 80, paling tinggi 80%. Artinya 20% yang lebihnya ialah toksin. Jadi sebenarnya toksin inilah yang menjadikan penyumbang kepada tekanan darah tinggi, bukan garamnya. Garam sangat kita perlukan, bahkan dijadikan makanan sunnah oleh Rasulullah yang harus diikuti oleh umatnya. Sehingga beliau melazimkan, membiasakan mencicipi garam ketika hendak makan dan juga ketika selesai makan. Oleh sebab itu, Anda jangan takut untuk mengkonsumsi garam. Karena garam keperluan yang lebih banyak bagi kita daripada keperluan kepada gula. Cuma jangan juga berlebihan. Dan Anda harus memastikan bahwa garam yang dikonsumsi itu adalah garam yang kualitinya lebih baik. Artinya yang banyak garamnya, bukan yang banyak toksinnya. Nah, jadi sekiranya Anda mengkonsumsi garam yang kadar garamnya itu banyak, toksinnya berkurangan, maka insya Allah Anda tidak akan terkena dengan tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi itu penyebabnya toksin. Dan saya sudah menyebutkan dalam video-video sebelumnya, maka toksin yang ada dalam garam sekarang ini yang dijadikan alat untuk kajian terhadap orang yang mengkonsumsi garam itu kemungkinan kadar toksinnya lebih tinggi. Jadi toksinnya inilah yang menyebabkan seseorang itu terkena tekanan darah tinggi, bukan garamnya. Nah, jadi pilihlah garam yang selamat. Kalau di Malaysia itu namanya garam bukit. Itu lebih selamat dan lebih bersih. Yang kebanyakannya ialah garamnya saja. Kalau di Indonesia mungkin Anda bisa pergi ke apotek itu mencari garam Himalaya. Ya, Himalaya kan gunung bukit juga, kemungkinan dibuat daripada apa? Daripada bukit, ya. Bukan dibuat daripada air laut yang sekarang ini. Jadi pilihlah garam yang kurang toksinnya, yang kualitasnya tinggi, yaitu yang garamnya itu sendiri lebih banyak. InsyaAllah tidak akan terkena penyakit darah tinggi dan juga penyakit-penyakit lainnya. Karena penyakit itu penyebabnya ialah toksin. Jadi sekiranya Anda mengkonsumsi garam yang kurang toksinnya, maka itu akan menyehatkan, termasuk selamat daripada tekanan darah tinggi. Moga-moga bermanfaat. Demikian dulu, kita bertemu pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.